Sebelum nonton video ini, mohon perhatikan ini dulu. Halo warga Klobot. Jadi pada video kali ini, kami ingin membagikan informasi tentang sebuah peluang lisensi gratis dari Klobot dengan cuma membuat video testimoni saja. Upload video testimonimu selama pakai Klobot, maka kamu berpeluang mendapatkan gratis lisensi dari Klobot. Websitenya adalah klobot.com/testi-jadi-lisensi. Nanti teman-teman bisa akses sendiri. Nah, untuk gratis lisensinya ini sendiri ada dua macam. Warga Klobot nanti bisa mendapat gratis lisensi selama 1 bulan, bisa juga berpeluang hingga 3 bulan penuh. Sekarang kita coba lihat aturan mainnya. Aturan mainnya cukup simpel, nggak begitu rumit menurut kami. Yang pertama, sudah pasti warga Klobot harus sudah memiliki akun App Center dari Klobot. Jika belum memiliki akun, di sini sudah kami cantumkan linknya. Jadi nanti tinggal diklik dan langsung daftar akun App Center Klobot. Kualitas video yang diproduksi atau direkam harus jelas, tidak buram dan berwarna, dan pastikan terlihat wajah dari warga Klobot. Lalu di sini kami berikan kesepakatan dengan mengikuti event ini, maka warga Klobot kami harapkan setuju bahwasanya video yang warga Klobot kumpulkan atau submit kepada kami nanti akan kami ikut sertakan untuk promosi dari Klobot, baik itu promosi Klobot secara offline maupun promosi Klobot secara online. Dan yang kedua, video yang warga Klobot kumpulkan atau submit kepada kami pada event testi jadi lisensi ini akan juga menjadi hak milik dari Klobot dan tentunya menjadi hak milik dari peserta juga. Jadi intinya di sini Klobot dan warga Klobot nanti akan saling berbagi hak milik dari video yang disubmit. Lalu di sini kita berikan plot tentang produksi videonya. Video harus menjawab setiap poin berikut ini. Nanti warga Klobot bisa baca sendiri di sini lebih detailnya seperti apa. Ya, seputar perkenalan, lalu kenapa memilih profesi bisnis, lalu sejak kapan memulai profesi atau bisnis ini dan lain-lain. Lalu fitur Klobot apa yang paling bermanfaat, pencapaian seperti apa yang didapat, dan lain-lainnya. Nah, program ini bisa kami tutup sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan apapun. Jadi, kami harap warga Klobot memanfaatkan program ini sebaik mungkin mumpung masih dibuka ini ya. Lumayan, testi jadi lisensi. Cukup mengumpulkan video testimoni, berpulang mendapat testimoni 1 bulan hingga 3 bulan. Lumayan loh ini warga Klobot, kita bikin event seperti ini. Nah, lalu cara pengumpulannya, mohon nanti warga Klobot perhatikan secara betul-betul. Kita lewatnya Google Drive. Lalu nanti untuk pemberian judul dan folder, mohon diperhatikan di sini. Dan tolong jangan terlalu menyimpang dari aturan yang kami buat ini ya. Soalnya ini akan mempermudah kami dalam mencari video yang warga Klobot submit. Lalu jangan lupa atur juga share-nya ya. Jadi nanti agar kami juga bisa membuka video yang warga Klobot kumpulkan kepada kami. Untuk cara share-nya sudah kita berikan petunjuk atau tutorialnya secara detail di sini. Nanti warga Klobot tinggal ikuti saja step by step-nya. Nah, ini untuk 3 video terbaik nanti akan mendapatkan hadiah tambahan yaitu 3 bulan lisensi seperti yang kami jelaskan atau sebutkan pada awal website ini atau landing page ini. Jadi silahkan dimanfaatkan peluang ini. Dan untuk event ini, misal nanti warga Klobot setelah mendapat 1 bulan lisensi lalu lisensinya udah habis,
warga klopot bisa bikin video testimoni. Jadi ini continue atau berulang sistemnya, jadi nggak ada batasan di sini. Oke, jadi seperti itu saja info yang kami sampaikan pada video kali ini. Silahkan komen pada kolom komentar di bawah video tips atau trik atau mungkin info apa lagi yang mungkin harus kami bahas pada video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Klopot dan beberapa sosial media dari Klopot agar warga Klopot tidak ketinggalan update info dan video-video dari Klopot selanjutnya. Baik, cukup sampai sini saja. Sampai jumpa pada video selanjutnya.